Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pada bagian ketiga ini adalah mengunduh atau mengambil hasil dari formulir yang sudah kita buat. Tadi kan ada sudah pada part kedua sudah saya sampaikan cara untuk membuat formulir ini, daftar hadir ini. Tapi sementara belum ada yang mengisi. Nah, kita ambil dari yang sudah saya miliki yang ini. Klik saja menu semua masukan, atau kalau ke bahasa Inggrisnya all entries ya, kita klik. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kita bisa mencetak hasil dari masukan atau data yang sudah dimasukkan oleh siswa atau peserta didik kita. Kita cetak print yang list saja ya, kita print. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Coba kita save ya, kita save. Nah, misalnya di D, misalnya di D ini, di D kita ganti namanya, misalnya daftar hadir coba tes ya, di tes, kita save. Nah, setelah itu kita lihat pada menu downloadnya, kita menu download tadi kita buka di sini. Nah, ini kita buka. Nah, ini daftar hadir tes. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini sudah lengkap sesuai yang kita buat, nama, kelas, mapel, waktu ya. Ini tadi bisa ditukar posisinya, ada tanda tangan. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin demikian dulu cara untuk mengambil atau mengunduh hasil dari formulir daftar hadir, khusus daftar hadir menggunakan Zoho. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Gis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.